only a little man, but he almost got on the end of it. He's got it back here. Chance to play it in towards the danger area. And now Danny Welbeck picks it up, plays it through. It's Aubameyang, back to Welbeck. Wonderful, wonderful, wonderful world-class goal. Halo, ketemu lagi dengan kita Basan Gaming. Apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja. Di video ini saya akan bagikan informasi ya seputar eFootball.open. Update dari Konami sudah memberikan informasi bahwa pertandingan World Final akan dilangsungkan di bulan Agustus. Oke, kita akan langsung saja lihat dari website Konami informasinya. Nah, di sini informasi Konami memberikan update ya, dalam artian karena pandemi mereka akhirnya mengurungkan niat dengan final atau world final dengan tatap muka ya. Jadi pertandingan akan dilangsungkan dengan final online yang sama seperti regional final ya guys ya. Jadi tahun ini tidak ada world final yang dilangsungkan di satu tempat yang dimana berkumpul pemain-pemain top di situ. Jadi kalian bisa baca ada apa previous plan-nya segala dan current plan-nya. Terus ada informasi juga untuk lebih lengkapnya, kita langsung ke apa namanya situs efootball.pro.konami.net. Oke guys. Nah, di sini adalah informasinya. Jadi ada beberapa perubahan ya guys ya. Ada regional final sudah selesai dan world final Juli ya tadinya ya, dan apa akan diundur menjadi Agustus ya guys ya. Lalu untuk item-item ini dicoret, Konami akan memberikan final itu seperti regional final. Jadi pemain akan bersaing dalam satu turnamen dengan mode turnamen online ya guys ya. Ada tim preset yang digunakan bersaing di final dunia inilah akan diseimbangkan, dengan kata lain akan sama ya stats-statsnya pemain-pemainnya. Jadi tidak ada ketimpangan. Jadi seperti itu, kalian bisa lihat di video ini adalah perwakilan Indonesia yang akan berlaga di World Final. Jadi dukung terus PES 2020, PES Indonesia, semoga juara, sukses. Selanjutnya kita bisa berkiprah di dunia ya guys ya. Dan juga mungkin ada pemilihan untuk pemain di eFootball.pro. Jadi kalau kalian ingin jadi player pro, kalian bisa saksikan di video ini mengenai tipsnya dan juga apa bagaimana kalian bisa menyikapi mental kalian dan lain-lain. Oke, seperti itu guys ya. Jadi demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Happy gaming guys.